Sebuah kumpulan R&B yang popular baru pulang dari kejayaan mengelilingi tiga bandar di mana mereka telah membuat persembahan sekurang-kurangnya pada 120,000 orang. Okey, tandakan kat sini. Kalau kita tengok je benda ni, kita dah cepat-cepat faham dah bahawa sekurang-kurangnya 120,000 orang ni maksudnya lebih daripada atau sama dengan 120,000. Okey, mudah je kan? Jika mereka ada 45,000 penonton di Mesa dan 33,000 lagi di Denver, berapa banyak orangkah yang hadir pada persembahan mereka di Las Vegas? Mari kita bina persamaan daripada soalan di atas ni. Jadi saya akan gunakan L untuk Las Vegas. Okey. Lepas tu jadi bilangan penonton yang hadir pada persembahan di Vegas tambah yang hadir di Mesa. Kat Mesa kita tengok di sini 45,000. So 45,000 tambah bilangan penonton yang hadir pada persembahan mereka di Denver. Kat Denver kat sini 33,000. So kita akan tulis 33,000 di sini. So, sekarang ni kita ada kat sini adalah tiga bandar. Las Vegas, Mesa dengan Denver. So dekat atas ni dia cakap dekat ketiga bandar sekurang-kurangnya 120,000. Maksudnya kat sini lebih daripada atau sama dengan 120,000. Okey. Saya rasa awak dapat setakat ni. Mudah je kan? Sekarang kita nak tahu berapa banyak penonton yang hadir di Las Vegas. Jadi kita boleh selesaikan L pada ketidaksamaan ini. Okey, mari kita buat sama. Sekarang ni kalau awak lihat, kita boleh pemudahkan yang di sebelah kiri ni. Kita lihat sebab 45,000 boleh tambah dengan 30,000, kita dapat nilainya. So sekarang tulis L tambah dengan 45,000 tambah 33,000, kita dapat 78,000. So kita tulis L sini ataupun penonton di Las Vegas tambah 78,000. Tulis dulu. Okey, 78,000 lebih besar daripada atau sama dengan 120,000. Okey, setakat ni kita dah dapat dah. Sekarang ni kita nak asingkan L kat sebelah kiri ni. Jadi, benda yang kita boleh buat, kita boleh tolak kedua tidak kesamaan ini dengan 78,000. So, kita tolak dulu 78,000 di sebelah kiri. Dan sekarang kita tolak di sebelah kanan juga 78,000. Okey, sekarang kita selesaikan sebelah kiri dulu. Kita masukkan kat sini. Setelah kita masukkan, kita akan straight dapat L kat sini. Mudah je. Press L dulu. Okey, L lagi besar daripada atau sama dengan. So, sekarang kita selesaikan sebelah kanan pula. So, tadi kita dah tolakkan di sebelah kiri 78,000. Kita perlu tolakkan sebelah kanan dengan 78,000 juga. So, sekarang 110,000 tolak 78,000. Kita patutnya dah dapat 42,000. So, sekarang 42,000 ini sebenarnya adalah nilai penonton yang hadir di Las Vegas lah. Ini tulis dulu 42,000 kat sini. So sekarang kita dapat sini L lagi besar daripada atau sama dengan 42,000. Mudah saja kan?